三四ヶ月検診です。行ってきます。よしかわいい、かわいいね。ふみ行ってらっしゃい。パリに帰宅。チェック、クセハタンアナヤン、ブランクティガナンクウンバ。あがブルブルシー、そうにゃジャウ。オケー、ランスプルギュー。Hari ini cuaca terlalu panas. Masih jauh deh dari sini. Banyak orang pakai itu ya, celana panjang. Aku juga mau deh. Pagi mandi tuh ya. Udah habis cuy. Ada cang, ada gede. Karena sakura ya di sana. Udah pulang ke rumah guys. Capek. Habis cek, tidak perlu gitu. Konsultan. Jadi satu jam panjangnya, tapi lebih aman ya. Bisa pertanyaan. Ah, udah capek guys. Baru selesai cek yang bulan ku tiga nan empat buat anak. Kenko shindan 3 kaget to 4 kaget. Baru selesai ya, Miri-chan. Udah capek ya. Dari 1 jam 15 menit lewa kita pergi ke sana. Terus apa ya? Ada pertanyaan. Habis itu apa? Berapa sentimeter? Terus berapa kilogram gitu. Kita bisa ngobrol sama dokter juga. Habis itu bisa ngobrol sama sesar juga. Jadi banyak apa ya? Banyak hal-hal yang itu ya. Ya, jadi Miri-chan juga udah capek. Lihat tuh, dia hasilnya bagus banget. Dia udah panjang. Dia udah gede, terus berat juga oke lah gitu. Terus leher juga udah kuat. Jadi sensei juga wow, kaget gitu ya. Walaupun dia waktu lahir masih kecil, tapi ya udah gede ya. Kalian bisa kelihatan kan sehat-sehat terus ya. Jadi ya aku apa ya, tenang gitu. Terus cuma satu aja aku khawatir, mau bertanya gitu ya. Itu menyusuinya terlalu banyak. Sekarang aku menyusui 12 kali per seharian. Jadi banyak kan kayak masih newborn baby gitu. Jadi aku tanya ini gimana gitu. Terus tugas orangnya bilang, ah itu banyak ya, kamu dan Miri-chan juga pasti capek. Jadi mungkin tanyaku sesar ya gitu. Jadi mungkin seberang lagi aku telepon sama sister, terus ya tanya. Jadi selain itu semuanya oke lah. Dan kali ini pertama kali aku lihat anak yang umurnya sama kayak Miri-chan, yang berangku tiga, berangku empat ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Ya memang kayak gitu. Tapi buat aku juga ini pertama kali. Jadi ini anaknya kayak gini ya gitu. Jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and see you in next video. Bye bye. Kawaii Miri-chan. Kawaii.